Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kita sekarang baru di tengah sawah ya. Ini sawah di sekitar rumah saya. Alhamdulillah Allah berikan berkah yang banyak, di mana airnya tidak kekurangan walaupun musim kemarau yang panjang. Jadi air tanahnya cukup. Air untuk pengairan sawahnya cukup. Ini di belakang ini kan hijau sekali ya. Ini padi baru ditanam beberapa minggu usianya. Alhamdulillah. Nah, di sana teman-teman, beberapa puluh kilometer dari tempat saya ini, tempatnya di Gunung Kidul ya, kabupatennya itu mengalami kekeringan yang panjang. Jadi beberapa minggu kemarin itu kan sempat saya upload videonya ya, yang apa namanya donasi air bersih itu. Nah, kemarin itu juga kita ke sana kembali, jadi memberikan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan yang luar biasa. Jadi kebutuhan airnya itu tinggi, tapi airnya tidak ada teman-teman. Jadi ada yang sehari mandi sekali, ada yang mandi itu 3 hari sekali. Jadi setiap mandi pun itu diirit-irit, jadi kayak cuman dilap-lap itu loh, dibasuh itu. Ada yang ini cerita pengantin baru itu, mas masa ya tayamum terus ini pengantin baru nih. Jadi istilahnya pliket atau gimana. Jadi air itu sangat dibutuhkan sekali teman-teman. Jadi alhamdulillah Allah berikan keberkahan di tempat saya ini. Jadi ikuti terus video ini ya teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Saya donasi kembali ke masyarakat yang membutuhkan air. Di sana itu ada yang terlewati pam, ada yang tidak. Itu semakin mendekati pantai itu tidak terlewati jalur pam, karenanya dibutuhkan sekali uluran tangan dari saudara-saudara kita. Sama sumbernya kayak yang dulu ya, pas kita ngirim itu. Berbagi ya Pak. Bonce lah. Ini Pak. Niki kosong. Telas. Telas. Telas Pak. Pun beten kok. Anu, ngeriko 7.5 hari sih. Lah, mati anu ini pun. Ngedit ini dalam ini. Terus, buatan isi lah. Ngebaik biasanya pinten jam nih? Mulai jalan mulai. Paling ngebaik tangki ini setengah jam. Setengah jam. Buatan nek tandon ini mengge? Isi ini mulai? Anu ini, nambah anu. Kecil banget. Oh. Kecil banget. Memang sudah mati. Kalau siang kan. Bukan mangke mulai drop mulai dari pusat. Biasanya pun mereka. Mereka ini terus santai. Santai mulai. Nek. Dalu pun. Dan ini karena wonten kebocoran Pak. Ini wonten bocor. Tetes bocor lah. Terganggu biasanya pun raki cepat. Kecil banget itu tadi. Tadi di sana macet teman-teman, tandonya habis, ini pindah di sebelahnya nggak jauh dari masjid tadi ya. Nah ini ngambil di sini, paling setengah jam udah penuh. Nanti langsung diberikan ke warga sekitar lagi. Ini tandonya di dalam situ, satu tangki bisa ini diambil.
teman-teman kita sekarang sudah di tempatnya ya, di daerah Panggang Kembali. Kita donasi air bersih. Duh, di sini emang penting banget air bersih itu teman-teman. Jadi tanpa air kehidupan nggak bisa jalan. Cuman di daerah ini ternaknya ada 1-2 ya, lumayan banyak. Kalau yang kemarin itu nggak ada ternaknya. Dan dilihat kalau dari atas itu emang gersang. Gersang, bawahnya itu batu-batu teman-teman. Jadi nggak bisa buat sumur tuh nggak ada. Cuman di sini ada saluran pam ya. Jadi kalau air kehabisan itu bisa beli. Jadi buka kran, masukkan ke tandon ya, ke tampungan air gitu, bisa beli. Per kibiknya 12.000. Tuan Uwan, Mbak. Assalamualaikum. Salam. Tandonnya nunggu nanti. Oh, mias meriki. Ngisine pinten minggu sepindah, Mbah? Rong minggu. Kali minggu. Nggih. Oh. Niki rong tangki wonten mboten? Mboten. Namung setangki? Nggih. Niku tandone isine? Nggih. Nek tangki mboten muat. Luber. Nggih. Pokoke nggih mboten malah mung alat apa niku. Mau lihat tandonnya. Oh, ini tandonnya, teman-teman. Ini bagian belakangnya. Nah, pakai kayu. Asik. Ini kapasitasnya kecil, cuman satu tangki. Nah, abune, Pak. Abune ini. Tebel. Ini dikeren. Awi rendeng saking talang ngoten dilebet nggih. Talang. Lah nek pun mboten Jawa tumbas. Tumbas niku lho, Pak, enten kran tadi ku. Lar niku anu kidul. Oh, ngajeng enten. Enten meterane napa pripun? Pun napa ngebaki? Mangke pinten lajeng tumbas nggih. Mangke nek telas 5 kibik ngoten niku lho pakai sekibike niku 12.000. Sekibike 12.000. Lha niku pun dangu nggih tumbas, telas tumbas ngoten. Niku lho mung celak lho kidul niku. Oh, mengke kanton dilebetke selang mriki ngoten. Nggih. Ngalure ngoten niku. Berarti pas wulan napa pun mboten Jawa. April. Pun langsung tumbas nih kok. Nanti kita tumbas, nih namung niku cerak niku. Pipane enten. Enggak enten. Niku nungguin kandang. Ya. Ini sebenarnya udah ada pipa air. Oh lah itu ke teater. Biru itu tak? Oh oke. Okay. Ini pipa air pam teman-teman. Kalau daerah sini ini masih terjangkau ya, soalnya deket dengan pam. Nah ini cuman satu RT satu, ada satu tok.
Ini jadi nanti ganti-gantian menuin bak penampung airnya. Misalkan 4 kibik, 4, 1 kibiknya 12.000. Iya. 1 kibik dikalikan 4 gitu. Jadi 40.000-50.000 lah 4 kibik air itu. Tapi kalau yang sebelah sana teman-teman agak jauh, berapa kilo dari sini enggak ada apa namanya air pam kayak gini. Bantuannya lebih sulit. Kalau ini daerah yang mending lah, lumayan. Sini itu sebetulnya satu pedupan itu paling banyak kakaknya sini, Pak. Malahan? Iya. Hmm. Berarti tapi rapet. Iya. Omah ini itu. Rapet, Pak. Kalau enggak dibuka. Ini kan kata Bu, 100. 50. Tadinya 50. Kalau yang sama tempel tuh hampir 70, Pak. Hmm. Tempel itu mending mereka. Enggak, maksudnya tempel itu satu keluarga kakak dua. Oh, sudah kakak ini bisa pecah-pecah. Ya, pecah. Tapi malah kandangnya kada Bu mriki. Hmm. Kandang. Kandang nampung anu Pak pakan. Biasanya riki kan mayoritas sami teng ngare mendeti pakan niku kacang rendeng ngoten. Rendeng. Tempo. Lah sak ember toh. Mugi-mugi manfaat berkah nggih, Mbah. Amin. Lumayan seminggu rong minggu. Pun lumayan iki, lumayan, lumayan. Wah. Nggih, nyiram-nyirami piring lumayan. Niki dirata-ratake, Bu. Nggih, insyaallah. Niki pun Oktober, November niki. Saya perkiraan Februari, Pak. Boten lah.